banyak tuh kalau dua orang. Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Mariana Ali di Malaysia. Apa kabar kawan-kawanku semua? Semoga kabar baik, diberi kesehatan yang baik serta dimurahkan rezeki kita. Amin. Kawan-kawan, video hari ini saya nak pergi jemputan Maulidur Rasul dekat taman sebelah, dekat taman rumah kawan saya, rumah besti-besti saya yang selalu kumpul-kumpul tu. Ha, dekat taman dia ada buat acara majlis Maulidur Rasul hari ini. Kalau kawan-kawan nak tahu, tengok video saya sampai habis. Jom kita pergi sekarang. Kawan-kawan, saya dah sampai dekat majlis. Lepas tu sampai dekat sini, orang tengah baca berzanji dah. Ini orang-orang datang ni ramai juga. Ini belum seberapa ni, belum sampai semua. Allahumma salli wa sallim. InsyaAllah lepas ni, mungkin ini adalah penggal terakhir saya sebagai ahli majlis di kawasan ini, sebab saya akan berakhir pada Disember, 31 Disember pada tahun ini. Berakhir jawatan saya sebagai ahli majlis. Mungkin saya disambung, mungkin tak disambung. Ini semua rahsia Allah, saya pun tak tahu. Ini semua rezeki daripada Allah. Kalau saya disambung, belum tahu lagi saya akan ditempatkan di sini lagi. Jadi sebelum saya berakhir, saya akan selesaikan last taman selain daripada Taman Haji Arifin adalah Taman Dato' Haji juga di bawah saya. Jadi hari ini saya rasa kita menyelesaikan satu perkara yang tertangguh, dan supaya selepas yang dihormati Tuan Pengacara Majlis, yang saya hormati ada pengacara tambah lah, tak ada lagi? Tak ada. Imam Surau Al-Mahdi, Imam Masjid Surau. Tuan mana? Itu rumahnya Pak Syiful kan? Ha? Sana rumah Syiful, Syiful dari kanan. Itu siapa? Oh itu? Oh itu saya. Rumah Pak Tumah. Syiful dari kanan. Pak Tumah. Yang dirahmati Allah sekiannya. Pak Tumah kencing. Sama-samanya, mari kita bersama-sama menjadikan syukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan limpah punya izin perkenan daripadanya, maka pada pagi yang mulia ini mengadakan majlis sambutan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam peringkat taman. Saya jarang panggil dia Taman Dato' Haji, sebab saya panggil dia Rumah Banjir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sesungguhnya walaupun taman ini baru lagi, namun belum ada lagi dewan dan sebagainya. Dengan berkemah begini pun, saya kira majlis yang kita adakan ini sudah cukup meriah. Maka jemputan-jemputan yang hadir pun daripada warga sekeliling taman ini, yang saya perhatikan daripada Surau Jemaah Haji pun ramai datang ni. Begitu juga dengan ini, daripada Masjid Ndau ni, imam tu wakil Masjid Ndau lah.
isteri Nabi Khadijah bukan orang susah juga. Ya? Kata para ulama, 2/3 daripada kekayaan Mekah kepunyaan Khadijah. Ya? 2/3 kekayaan Mekah itu kepunyaan Khadijah semasa kaya. Seorang jutawan hartawan kerana 2/3 daripada kekayaan. Kawan-kawan dah siap ceramah, kita nak makan. Saya basuh tangan dulu ya kawan-kawan. Sebab kita nak makan. Hari ni kita makan berdulang. Satu dulang tu 4 orang makan kawan-kawan. Rasa seronok pula kan makan sama-sama. Kawan-kawan, sebelum makan saya nak ambil air dulu sebab nanti kan makan-makan air tak ada tercekik pula. Kawan-kawan, air saya dah dapat, lanjut kita makan. Jemput makan kawan-kawanku semua. Kita makan, hari ni kita makan berdulang. Kita makan nasi biryani kawan-kawan. Lauk dia daging dengan ayam masak merah. Lepas tu acar. Sedap juga rasa dia. Tapi itulah rasa macam kekok je makan dulang pakai apa tu? Pakai kursi. Kalau makan dekat bawah senang sikit, tapi kalau dekat meja ni makan rasa macam kekok. Selalu kita kan makan dekat bawah, yang ni makan dekat meja jadi rasa kekok pula. Tapi apa-apa yang penting sedap dan makan ramai-ramai rasa seronok. Alhamdulillah. Kawan yang ujung sana, perasan pula saya tengah ambil video. Lepas tu saya cakap saya tengah ambil video. Tak apa ke? Dia cakap tak apa. Lagi dia suka. Sampai dia buat fish-fish saja. Seronok lah kalau macam tu kan. Kadang-kadang ada orang malu. Lepas tu dia tak nak dia ambil video. Tapi kalau dia orang, okey je. Sebab ada juga sebahagian kawan saya, kalau saya buat video dia tak nak masuk dalam video saya. Itulah saya tanya, okey ke? Dia cakap okey. Tengoklah kawan-kawan saya dengan kawan saya tu rasa macam tak selesa duduk dekat atas kursi. Nasi semua jatuh-jatuh dekat bawah bila kita suap. Aduh, tengok saya suap macam mana. Rasa kekok aje. Tapi nak buat macam mana kan? Janji kita kenyang. Yang dekat sebelah saya ni isteri Pak Imam dengan anak-anak dia. Alhamdulillah kawan-kawan, saya dah kenyang. Alhamdulillah kenyang juga. Sekejap lagi kita balik. Tunggu turun nasi dulu sekejap baru kita balik. Kawan-kawan, dekat sini saya dah nak balik. Orang tengah makan lagi tu, ramai lagi orang makan. Anak saya pun tu tengok ambil air. Dia tak perasan tu mama dia nak balik dah. Tapi dia nak balik dah. Dia nak balik dah. Panggil anak dulu sebab sudah nak balik. Sudah kenyang, kita dah nak balik. Dekat sini ada taman. Okeylah kawan-kawan, saya nak balik dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Tunggu video-video berikutnya. Bye-bye.
Kenalkan. Oh iya, boleh. Boleh. Eh, sari dulu.